masih terpantau padat. Udah masuk daerah Gompong kita. Ini belok kiri nih ke arah Waduk Sempor. Masih semangat. Kita sudah berkendara kurang lebih jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Udah hampir 9 jam baru sampai Gompong. Memang jalur itu masih rame ya, rame pemudik. Sama arus balik tadi masih ada kontraflow di tol Cipali. Sama di jalan apa? Di jalan ininya juga apa ya? Udah banyak truk. Jadi agak sulit untuk disalip. Makin banyak kampus-kampus di daerah Gompong Kebumen ya. Ada Universitas Putra Bangsa, kampus peringkat 1 Kebumen ya. Putra Bangsa. Ini kalau Uni Indramaya di Kebumen kali ya. Wah, bisa memecah pasar. Merusak ini ya, tarifnya. Saya pilih lokasi penempatannya di Jawa aja. Kalau ini udah buka di Kebumen. Dengan gaji yang sama ya, ya. Di Jawa teman-teman kami, orang-orang beraktivitas sore hari. Oh, 9% ya? Oh, berarti nggak main deh. Kita colokannya ke tukar. Bentar ya. Kalau stop dulu. Thank you.
jalannya lurus gitu ya. Sudah sampai Karanganyar, kita lagi lewat SPBU Candisari. Tapi itu stasiun Karanganyar. Stasiun. Yang sekolah udah pada masuk. Lestari ini apa makan sekitar C juga. Nampar Ketawang. Pada naik sepeda naik sekolahnya nih, tapi jalannya mantep dan dicor nih, beda. Wah.
panen sawah. Kalau kanan nih ke arah Pantai Suwuk. Tadi tempat yang banyak kali. Kita mandi di kali ya? Di kali yang ada yang gede atau yang kecil? Kecil. Berarti yang dekat pasar dong? Yang bawah jembatan. Bawah jembatan rumahnya. Bawah jembatan rumahnya. Yes, kita ada dikit lagi masuk di dokumen. Kalau tidak, berdua-duanya boten. Boten, Mbak. Wonten itu permisi. Guys, ternyata tadi kita ngisi bensin di Candisari dibatasi 100.000 doang. Gak boleh lebih per palet ya. Rasanya lo di Jakarta mah itu udah gak ada pembatasan, cuma dicatat doang sih buat nomornya. Pembatasannya udah gak berlaku. Soalnya lo di sini di Jawa Tengah itu kayak masih berlaku. Kita lewatin daerah Seruweng. Kita sudah berkendara hampir 10 jam teman-teman dari Bekasi ke Arjo, baru sampai daerah Seruweng. Cuacanya terang ya, tapi pada daerah pagi yang itu udah hujan. Gak tau nih daerah Kutu Arjo, daerah pantai hujan atau enggak. Kalau dilihat bekas-bekasnya sih ada bekas ini genangan air ke hujan. Genangan
Dan SPB itu Serowang. Serowang. Nah, nanti kita akan melewati pabrik genteng ya, daerah Suka. Wah, ada truk mogok. Truk mogok di tengah-tengah jalan persis. Kita belok kanan ya teman-teman. Suka nyebrangin dia bawa mobil dulu lagi rapet-rapetnya karena ada emang lagi cantik. Thank you.
Itu cup jumbo cuma 2.500 ya style. Enggak, 5.000 aja timbul ya. Selamat jalan Kabupaten Kebumen, guys. Nah, kita melewati Kabupaten Purworejo. Jembatan Butuh, kalau disingkat jadi jembatan bayang. Belum. Belum ya? Nah, jembatan Butuh ntar ada selamat datang perlu. Oh iya, satu lagi guys. Sudah sampai di Kabupaten Purworejo, ini kita melewati jembatan Butuh atau disingkat cebut. Di sini ada juga yang jualan dawet kirang. Dawet legend. Tuh. Nah, di situ tuh. Nah, itu tuh dawet kirangnya, Bang. Yang legend. Nah, tuh. Tapi sih ya sama aja sih rasanya.